Bulan Ramadan pastinya ditunggu bagi golongan berkemampuan dalam mendapatkan syafaat keberkatan dengan memberikan sumbangan dan bantuan kepada ibu tunggal, anak yatim, asnaf, orang kurang upaya dan tidak ketinggalan gelandangan. Golongan gelandangan ini masih bernasib baik apabila ada badan bukan kerajaan NGO yang sentiasa bermurah hati dan tampil mengagihkan makanan di bulan Ramadan. Laporannya bersama wartawan Nazaruddin Abu Zamil. Ramai beranggapan dengan memberi bantuan tanpa putus menyebabkan gelandangan semakin manja dan malas untuk mencari pendapatan sendiri. Namun apa jua anggapan yang dilemparkan, pelbagai NGO yang prihatin sentiasa menghulurkan bantuan kepada gelandangan yang begitu mudah dijumpai di ibu kota. Tinjauan saya mendapati ada sahaja NGO memberikan sumbangan dan bantuan tidak mengira sama ada sebelum atau selepas berbuka puasa. Bagi NGO seperti Gembar Senin Berhad, sumbangan dan bantuan dihulurkan setiap bulan. Namun, bulan Ramadan cukup istimewa kerana bulan yang penuh barakah. Objektif utama kita adalah supaya memastikan mereka berkongsi apa yang kita ada. Bukan semata-mata pihak kita seorang saja menjamah, kata kita berbuka puasa hari ini menjamu selera berbagai-bagai. Kita nak diorang pun merasa sedikit sebanyak, walaupun tidak semua, supaya mereka dapat kongsi apa yang ada lebih daripada kita. Ada juga NGO yang meluangkan masa mendekati mereka di bulan yang mulia ini untuk mengetahui masalah sebenar hidup di jalanan. Yayasan Jamin misalnya, bantuan tidak hanya berbentuk makanan dan keperluan lain, malah menganggap golongan ini perlu dibimbing secara berterusan dan konsisten. Saya di Kuala Lumpur ni, saya lihat daripada 20 tahun dulu, dia kurang gelandangan, tapi makin lama makin ramai, makin lama makin ramai. Saya pernah terlibat program yang begini beberapa tahun lepas dan masih lagi pada kali ini nampaknya kumpulan yang baru pula. Jadi kalau kita tidak bendung, kerajaan tidak jadikan ini sebagai satu agenda pembasmian gelandangan, saya yakin 10-20 tahun lagi makin ramai. Menjelang 2050, TN 2050 ini perlu ada satu pelan tindakan khusus untuk gelandangan macam yang kita buat untuk membasmi kemiskinan. Kesimpulannya, umat Islam yang berkemampuan digalakkan bersedekah, terutama dalam bulan Ramadan yang merupakan bulan penuh keberkatan, bulan rahmat, bulan keampunan serta banyak kelebihan. Bulan Ramadan, bulan penuh barakah. Perbanyakkan amalan dalam mengejar syafaat dalam bulan yang mulia ini. Hulurkan bantuan kepada golongan yang memerlukan. Maka, tangan yang memberi lebih baik dari tangan yang menerima. Nazaruddin Abu Zamil, pastinya untuk TV1.